salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi Pak Sekjen, Pak Aceh, Mbak Putri, Mbak Soro, Mbak Alimus, Pak Ilham, Pak Sahir. Rapimnas kali ini telah selesai dan Rapimnas kali ini mengambil dua keputusan. Yang pertama tadi sudah diketahui oleh seluruh media cetak, media elektronik, yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Nah tentunya tadi surat sudah diserahkan, surat keputusan kepada Mas Gibran, dan juga tadi dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi bahan untuk pertemuan antara ketua umum. Kemudian yang kedua, tadi diputuskan bahwa untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Demikian, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.